Hai semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Selamat Hari Raya korang. Bakal potong kek raikan anniversary ke-40. Datuk Yusof Aslam kata, dulu isteri saya pernah rasa dipinggirkan. Sehingga pada saat anaknya, pengarah Syamsul Yusof berdepan dengan masalah rumah tangga yang belum berpenghujung bersama isterinya, Puteri Sarah. Karyawan seni tersohor Datuk Yusof Aslam berkongsi mengenai perjalanan dan liku perkahwinannya bersama Datin Fatimah Ismail. Pemilik rumah produksi Gegasi Skop Production itu memberitahu beliau dan isteri akan menyambut ulang tahun ke-40 perkahwinan mereka pada bulan Mei ini. Meski usia perkahwinan sudah masuk 40 tahun, Yusof merancang untuk membuat sebuah majlis meraikan pernikahannya yang masih utuh sekaligus sambutan Aidilfitri. InsyaAllah saya merancang melakukan sambutan ulang tahun perkahwinan ke-40 pada bulan depan serentak dengan majlis Hari Raya Aidilfitri. Kami mahu potong kek perkahwinan ke-40, katanya sewaktu ditemui gempa. Mengenang tempoh perkahwinan 4 dekad dengan Fatimah, Yusof mengaku pada awal perkahwinan beliau pernah membuat isterinya jauh hati dan berasa terpinggir. Saya ingat masa muda saya sibuk bekerja bangunkan, menegakkan dan berjuang untuk syarikat yang baru bertapak. Isteri pernah berasa dipinggirkan kerana jarang berjumpa. Selalu saya balik, anak-anak pun sudah tidur. Of course, isteri ada perasaan marah dan memberontak apabila suami selalu jauh dan sibuk. Tapi saya kena fikir tanggungjawab sebagai suami dan bapa. Isteri terasa hati, saya kena jernihkan keadaan. Suami dan isteri kena pandai ambil hati, cerita Yusof panjang lebar. Ditanya bagaimana beliau menjadi seorang nahkoda kapal yang berjaya berlayar selama 40 tahun tanpa karam, Yusof mengakui perkahwinan bukan sebuah perjalanan yang mudah. Namun, ia mampu bertahan jika sang suami dan isteri bijak menjaga perasaan masing-masing. Dalam perkahwinan, kedua-dua suami dan isteri memainkan peranan penting. Harus jaga perasaan antara satu sama lain. Jika berlaku pertengkaran, cepat selesaikan. Untuk mencari ketenangan hidup, minta maaf. Sang suami salah, minta maaf. Sang isteri salah, minta maaf. Minta maaf tidak rugi, pesan Yusof. Tambahnya lagi, jika suami bersalah dan meminta maaf, martabat seorang lelaki tidak akan jatuh dan dengan meminta maaf. Mala figura berusia 68 tahun itu juga tidak malu mengaku jika berlaku pertengkaran atau membuat isterinya terasa hati, beliau akan cepat menyelesaikan masalah tersebut. Buang ego, tak jatuh martabat suami bila minta maaf. Kita sebagai hamba Allah yang serba kekurangan. Biarkan nampak hebat, tapi hebat itu diberikan atas izin Allah. Kalau ada salah, minta maaf. Itulah benteng dalam rumah tangga, ujar Yusof. Kalau isteri saja ambil hati suami, tapi suami tak ambil hati isteri, bagi saya rajuk akan panjang. Kalau dibiarkan isteri rajuk tak dipujuk, masalah tidak akan selesai, katanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.